petugas penyelenggara ibadah haji yang saya banggakan, baik yang sekarang ada di embarkasi maupun yang ada di Arab Saudi. Kita tahu penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah sudah berjalan dari sejak tanggal 23 Mei 2023 yang lalu. Saya tahu sejak itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudara semua terus berjibaku dan alhamdulillah banyak apresiasi atas dedikasi yang telah Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian berikan. Saya merasakan tugas berat yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian emban siang dan malam. Tidak jarang harus berjemur meskipun panas terasa begitu menyengat. Dan tentu saja beribu terima kasih harus saya ucapkan atas ketulusan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua dalam melayani jamaah haji. Saya menitipkan pesan, tolong jaga keistiqomahan dalam melayani para duyuful rohman. Dan selalu ingat bahwa mewujudkan kenyamanan dan kebahagiaan jamaah dalam beribadah adalah komitmen yang kita miliki bersama. Para petugas yang saya banggakan, tetap jaga kondisi fisik, tetap jaga asupan, jaga kekompakan, dan atur waktu istirahat. Tenaga-tenaga petugas sangat dibutuhkan untuk dapat selalu prima dalam pelayanan. Saya selalu mendoakan semoga Allah senantiasa mengiringi langkah pengabdian Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, dan jadikanlah kesempatan menjadi pelayan tamu Allah ini sebagai momentum untuk meraih kemakmuran. Pengabdian kita, ibadah kita, dengan berharap ridho Allah dan syafaat Rasulullah, petugas haji selalu siap sedia. Terus semangat bertugas, petugas haji Indonesia. Haji Indonesia, haji ramah lansia.